Memang kalau udah niat segala sesuatu jadi gampang bikinnya. Ini nih bento favorit anakku. Kalau mau beli, kudu siapin kocek yang banyak deh. Soalnya satunya bisa dijual sampai ceban loh. Dan ternyata ini bikinnya gampang banget. Ini kamu cukup siapkan dada. Iya, dada siapa aja, yang penting gede dan montok ya. Dihalusin. Aku halusinnya pakai chopper ajaib dari Mitoshiba. Lalu campurin deh bahan-bahan tadi. Terakhir dimasukin telur. Iya, telur doi juga boleh. Dipakein saus tiramnya nih. Saus tiramku lagi habis nih. Nah, dicampur rata. Sekali lagi aku campur rata dengan chopper ajaib Mitoshiba. Setelah itu kita tinggal bentuk deh, diisi dalamnya telur puyuh, terserah mau telur siapa aja juga boleh tuh. Lalu dibungkus dengan kulit tahu kayak gini nih, di bagian ujungnya itu lancip ya kayak gini. Lalu diikat deh, di sini aku ikatnya pakai kucai, bisa diganti benang juga sih. Nah, ini karena mau jadikan frozen bisa dikukus dulu, tapi kalau mau langsung digoreng juga bisa, cuma dikukus lebih sehat sih. Setelah itu tinggal digoreng deh, goreng bentar aja dia udah jadi golden brown. Dah jadi nih, ini enak banget loh, tau kan namanya apa? Ini ekado.